Di episode sebelumnya, setelah kita berhasil kabur dari rumahnya Bebal, kita malah terjebak di comberan, guys. Nah, untungnya di situ kita dapat petunjuk lagi dari buku catatannya Victor. Di buku itu tertulis kalau kita mau keluar dari comberan ini, kita harus nyalain katup A dan katup B untuk membuka saluran air utama. Nah, selain bau comberan, tantangan terbesarnya adalah katup A dan B berada di dalam air, guys. Jadi kita harus berulang kali ambil oksigen biar nggak kehabisan napas. Oke, setelah kita nyalain katup A dan B, akhirnya kita berhasil keluar lewat saluran air utama, guys. Dan sampailah di ruangan yang nggak dikenal. Dan di situ tiba-tiba kita diserbu oleh Bebal dan pasukannya. Tunggu dulu. Tempat rahasia. Oh nih ada satu pintu. Tunggu dulu. Sih. Kenapa nih? Aduh. Dikejar-kejar sama ini. Ini ke kanan ke kiri nih. Chapter 4, guys. Gudang. Kita udah di chapter 4, guys. Sini. Oke, guys, kita akan lanjutkan di chapter 4, guys. Ini kita. Di gudang. Di gudang ini ada sebentar, kita baca dulu. Chapter 4, gudang. Jadi kita harus mencari switch untuk mengaktifkan elevator, guys. Ini switch-nya gampang banget ya. Oke, langsung baca dulu ya. Ada diary lagi. Sebentar, kita baca diary dulu. Ada pedang juga. Kita baca diarinya dulu, guys. Di gudang ini ada elevator yang bisa kita naikin sampai ke loteng. Itu adalah satu-satunya cara untuk keluar dari sini. Nah, untuk nyalain elevatornya, kita harus pencet saklar, guys. Jadi kita harus cari dulu saklar itu ada di mana. Terus katanya ada mesin kimia yang tersebar di sini, guys. Nah, ini gunanya bikin kita nggak kelihatan sesaat, jadi aman dari ancaman. Itu pun kalau kita tahu cara pakainya. Dan nanti katanya ada ramuan yang bikin kita menghilang ya, nggak kelihatan ya. Siap. Nah, ini dia contohnya ya. Tapi kan aku masih punya armor, Pak. Oke, nggak apa-apa lah. Yuk, lewat mana kita? Apa itu? Kesini ya? Kesini. Kesini kita harus cari switch-nya. Ada setan. Oke, kita harus pelan-pelan ya. Aduh, ada lagi dia. Gak ada apa-apa. Dia curang dia. Gak apa-apa. Kamu di situ ya. Iya, kamu di situ ya. Kamu menjadi ini deh. Aku tumbal, tinggi banget. Ya udah, kamu jadi tumbal, aku mencari switch-nya biar enggak digangguin. Waduh, ini nyari saklarnya susah banget, guys. Jadi kita muter dari tadi enggak ketemu-ketemu. Ditambah lagi gudang ini dijagain oleh monster anjing milik Bebal. Waduh, makin sulit deh, guys. Oke, aku cari ke sini dulu. Ah, ini ada adik. Aduh, naik. Sini. Dia nggak bisa. Oke, ini nggak ada petanya juga ya? Ini kah switchnya? Ah, ini dia nih. Di situ. Aduh. Naik. Awas, dikejar. Aduh. Dari depan, dari belakang. Aduh, Mak. Tolong, Mak. Aduh, ya ampun. Selamat, Pak. Selamat. Lagi nyari ini ngumpet. Hilang kita. Nah, gak kelihatan kan? Oh, iya. Aduh, keracunan tapi. Oke, guys. Jadi kita baru nyadar ternyata elevatornya itu ada di pintu masuk gudang. Namun tetap aja, guys. Saklarnya juga belum ketemu. Di sini buru, kan? Buru, gak ada. Di sini gak ada. Gak ada aman. Ini. Siap. Elevator activated. Nah, ini dia. Ijo warna. Nah, yes. Akhirnya kita berhasil nemuin saklarnya, guys. Kita langsung nyalain dan elevatornya otomatis aktif, guys. Sekarang saatnya kita menuju ke elevator. Kemana nih? Lupa aku jalan apa? Ini bukan. Sini kah? Tunggu. Itu apa? Nah, gua ada di situ. Iya, enggak apa-apa kita lewat sini kah? Awas. Masih melewat. Waduh, banyak ternyata. Banyak, guys. Tidak. Oh, mana sih elevatornya? Ini dia elevatornya ya. Iya. Ya, kabur, buru. Lari, lompat. Aku jatuh. Aku duluan ya. Aku tunggu di atas. Oke, aku tunggu di atas ya.